Okay guys, kali ini kita bakalan review martabak manis dan telur yang ada di Pontianak. Nah, sekarang langsung kita buka aja. Nah, ini dia martabak manisnya guys, warnanya warna hijau ya. Ada nggak sih martabak warna hijau? Baru kali ini saya lihat nih. Di kota kalian ada nggak nih? Nih, bisa dirasain martabaknya. Kita ambil satu. Wih, ini rasa keju ya guys ya. Oke, warnanya warna hijau, dalamnya ada kejunya. Wah, lumer banget guys kejunya. Ini campur susu nggak nih? Nggak ya, nggak. Oke, kita lihat rasanya gimana ya. Wih, ngeri. Gimana rasanya? Nah, ada bagi rasa green tea-nya. Oh, ini rasa green tea, makanya warnanya hijau. Belinya di mana? Belinya di mana? Marta. Marta di Marta. Oke, guys, bagi kalian masyarakat Pontianak yang tahu Marta Dinata itu di mana, boleh di beli di sana ya. Nah, satu lagi nih. Ini ada martabak apa? Martabak tada. Nah, di kota kalian apa namanya nih? Ini kalau di sini namanya martabak telur. Nah, di Pontianak udah banyak, tapi di Marta Dinata tuh enak banget. Jadi bagi kalian yang belum tahu di Marta Dinata itu di mana, nah nanti boleh kalian lihat di Google Map. Marta Dinata itu di simpang Marta ya, kalau kalian dari pelabuhan arah Jeruju, arah sungai dekat sana, di simpang Marta Dinata itu ada yang jualan martabak tuh, martabak telur sama martabak manis. Nah, di situ kita belinya. Jadi ini rasa green tea. Yang ini martabak telur seperti biasanya ya, ada nih. Oke. Ada telurnya. Ada dagingnya juga nih, enggak tahu dagingnya apa nih. Kayak daging sapi nih kayaknya nih, atau daging ayam ya. Nah, di sininya itu nggak ada tulisannya sih ya, yang adanya cuma martabak manis dan martabak telur. Nah, ini ada varian baru nih, martabaknya warna hijau. Baru kali ini nih aku lihat nih martabak warna hijau nih. Wow, tuh kan kita buka guys, dalamnya keren banget. Ini keju susu nih, keju susu. Nah, buat martabak telurnya ini ada acarnya, ada sambelnya. Acarnya ada 3 guys, dapat 3. Nah, ini martabak spesial ya, bukan? Spesial. Nah, ini martabak spesial. Jadi isinya ada berapa nih? Ada banyak, lumayan nih. Jadi buat kalian yang pecinta makanan boleh nyari makanan ini di dekat-dekat rumah kalian. Tapi kalau yang seperti ini, yang ada martabak hijaunya ini, ada di Marta. Simpang Marta Dinata, arah Jeruju ya. Nah, ini kita cobain nih. Ah, itu martabak telurnya. Aduh, ngeri guys. Cara makannya, waduh, ditetes-tetesin. Enak guys. Enak banget ya. Makanya pakai tangan kanan dong. Oh ya, kebalik ya. Martabaknya dicobain lagi. Waduh, sedih melihatnya. Harganya berapa harganya? 30.000. Oh, martabak spesial harganya 30.000 guys, dapat sebanyak itu. Dan untuk martabak manisnya berapa? 25.000. Nah, dengan 55.000 kalian bisa dapetin martabak manis dan martabak telur. Cocok nih buat cemilan malam. Jadi martabak manis sama martabak telurnya itu bukanya itu dari jam 7 malam sampai habis, biasanya itu jam 12 malam sampai jam 1 malam itu masih buka kok. Nah, bagi kalian yang ada di Pontianak, kuliner ini cocok banget nih buat ya buat kunyah-kunyah di mulut lah.
Dan juga rasanya juga joss. Oke, sip. Bagi kalian yang nonton channel ini, jangan lupa klik subscribe di pojok kanan bawah. Jika kalian suka video ini, klik tombol like. Dan jangan lupa buat bagiin share ke teman-teman kalian bahwa di Pontianak ada martabak yang warnanya hijau, green tea guys. Oke, sekian dari kita, selamat menikmati.